Oke, selanjutnya kita akan membuat atau bukan membuat, kita akan meletak atau mendesain tampilan dalam fitur yaitu adalah menulis laporan pengaduan gitu ya. Nah, coba sekarang ini lagi coba kita ke registrasi. Saya tambahkan satu ini lagi di Ahref, saya tambahkan satu kelas. Kelas yang namanya Navling. Itu saja sudah cukup. Reload ini saya ada di masyarakat gitu ya. Nah, underscore-nya saya hilangkan gitu ya. Saya login seperti itu. Sip. Ini pun berlaku pada registrasi yang ada di administrator. Oke, saya copy. Paste di sini. Sip. Nah, untuk masuk ke dalam menulis laporan, maka saya harus login dulu gitu ya. Login, terus saya kasihkan cipta 2020. Di sini juga cipta 2020 login. Nah, simple tampilannya adalah seperti ini. Ya. Sekarang yang pertama, kita buka dulu file PHP-nya. Menulis laporan fokus pada HTML. Sip. Nah, di sini lagi kita kopikan saja apa yang ada di link sini. Copy paste. Di sini pun sama script. Copy, di sini kita paste. Boleh kalian menuliskan, boleh. Ini adalah atau menuliskan ini alamatnya untuk ngambil memanggil CSS ini Bootstrap dan CS-nya Bootstrap. Dituliskan manual boleh, dikopikan silakan. Oke, habis itu apa? Nah, habis itu yang pertama adalah coba kita buat headernya dulu lah atau navbar-nya dulu ya, gitu ya. Navbar, di navbar saya kasihkan kelas. Kelasnya adalah navbar. Di dalam kelas navbar saya tambahkan kelas juga navbar dash expand lg. Setelah itu baru saya masuk di dalamnya, saya kasihkan div. Divnya saya kasihkan kelas. Kelasnya adalah container. Containernya adalah container fluid. Oke. Di dalamnya situ saya kasihkan ul. Di sini saya kasihkan kelas. Kelasnya adalah kelas navbar dash nav. Dalamnya sini saya kasihkan it, sorry, ul. Terus di sini kasihkan li. Terus di sini saya kasihkan kelas. Kelasnya adalah nav dash item. Nah, di dalamnya saya kasihkan ahref. Ahrefnya kemana? Ahrefnya hanya satu. Ahrefnya ke slash masyarakat slash menulis dash pengaduan .php. Cukup itu. Ya, di sini adalah menulis aduan. Ini saja. Saya akan tambahkan di sini. Saya pakai kelas. Sorry. Kelasnya adalah navling, gitu ya. Terus di bawahnya ul sini saya kasihkan div. Div sini saya tambahkan script PHP di situ untuk saya manggil session name-nya. Oke. Oke, yuk coba echo dollar underscore session name, terus di samping kanannya atau sini dulu lah, ini saya reload ya. Nah, oh, namenya salah, nama. Sip, sorry. Nah, cipta menulis aduan, terus di sini ada cipta. Cipta, terus di sini saya tambahkan
titik petik 2 logout gitu ya. Logout itu didapatkan dari a haraf sama dengan petik 2 slash logout dot php tutup ka tutup, tak namakan logout ya, seperti itu. Oke, ini saya kasih spasi. Gitu saja, cipta, terus isinya saya kasihkan logout. Nah, cukup itu, tidak masalah. Terus yang selanjutnya adalah saya kasihkan div. Div-nya adalah kelasnya adalah container. Di dalam container itu saya tambahkan lagi yang namanya div. Saya kasihkan kelasnya adalah row. Saya kasihkan justify content center alignment middle. Oke. Saya tambahkan di sini formnya gitu ya. Di sini adalah formnya gitu saja dulu. Oke, satu ini adalah formnya. Cut. Paste. Paste sini. Sip. Oke ya, satu. Terus yang kedua, saya tambahkan lagi 1 2 3. Tambahkan div. Sip, enter. Cut, taruh di atasnya. Pastekan lagi di dalamnya saya kasihkan kelas. Kelasnya adalah kelas form control. Di atasnya saya kasihkan kelas. Kelasnya adalah MB3. Cukup, reload. Gitu ya. Atau biar lebih enak lagi, saya tambahkan di sini, saya cut, saya tambahkan div. Divnya adalah class. Classnya adalah call lg6. Paste. And save. Reload. Nah, sip. Text area. Oh, ini saya salah. Saya cut, saya taruh di pas pembukaan. Sip. Nah, pengaduannya di sini. Oke, aduannya saya tambahkan btn danger. Katanya seperti itu. Merah, biar merah gitu aja. Bisa nggak saya kasihkan placeholder sih? Masukkan laporan Anda. Sip, simpan, reload. Sip. Choose file, masukkan. Atau kita kasih label gitu ya. Label foto penunjang. Oke. Di sini saya kasihkan juga label deskripsi aduan. Reload. Gitu pun boleh ya, senyamannya saja. Nah, di sini di form sama kita nanti masukkan ke dalam row. Kita buat row baru saja, tidak masalah. Divnya adalah kelasnya adalah kita masukkan saja, tidak masalah, kita masukkan di sini. Oke. Okay. Class div atau apa boleh, div seperti ini. Class kita pakai call lg12 full seperti itu. Nah, di dalamnya di tabelnya kita cut, dimasukkan ke dalam tadi. Paste. Sip. Dilihat strukturnya apakah
rapih atau tidak. Kalau tidak rapih, kita rapihkan, simpan. Nah, di dalam call kita butuh tabel. Tabelnya saya tambahkan, bordernya saya hapus, saya kasihkan kelas. Kelasnya adalah kelas table, table strip, stripped. Cukup ini. Nah, terus yang kedua, image-nya juga image-nya nanti ini saya ganti pakai kelas. Kelasnya adalah kelas sama dengan tanda petik. Kelasnya adalah IMG. IMG-nya pakai IMG thumbnail. Thumbnail. Cukup itu. Kita reload. Sip. Ah, terlalu besar. Thumbnail-nya terlalu besar. Baik, baik, baik. Thumbnail-nya terlalu besar. Maka saya tambahkan lagi WID, WIDTH, bitnya adalah 100px. Cukup 100px. Sip. Nah, gitu ya. Statusnya adalah seperti ini dan ini. Oke. Oh, ini kelihatannya scriptnya harus kita perbaiki. Tambahkan seperti ini. Else if dollar data status sama dengan 0, dollar status sama dengan valid, sip, titik koma, sip. Let's save, reload. Ya, tadinya 0 menjadi seperti ini. Gitu ya. Nah, sip. Cukup saja untuk saya ini, cukup untuk kalian. Terus habis ini terus ngapain? Habis ini adalah kita akan bereskan yang ada di verifikasi, bereskan yang di tanggapan, dan generate laporan gitu. Oke ya, tulis pengaduan cukup. Terus kita bisa untuk opt out, masuk lagi misalkan cipta. Masuk di sini adalah cipta 2020. Login. Sip. Coba dimasukkan filenya kira-kira. Filenya adalah ikon. Adukan. Paling bawah. Sip. Gitu ya. Oke. Gitu. Sekian. Dan terima kasih.